الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. فرمان الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى فرمان قال إن لبثتم إلا قليلا. Tidaklah kamu tinggal di bumi إلا قليلا melainkan barang sebentar sahaja. اللهم صل على سيدنا محمد. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalaulah bahwasanya kamu semua mengetahui. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalaulah kamu semua mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kehidupan di dunia ataupun tempat tinggal kita di dunia dengan nama dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa dunia dinamakan dengan dunia? Dunia dinamakan dengan dunia, kata ulama, dinamakan dunia yang pertama dengan maksud ad-dunu. Ad-dunu maknanya sebentar. Yang kedua dinamakan dunia dengan dunia, kata ulama, sebab dunia ini ad-dani'u maknanya ialah hina. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dunia dengan ad-dunu sebab
Kehidupan di dunia ialah kehidupan yang sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehidupan di dunia semuanya sah. Nikmatnya semuanya sah. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala telah pinjamkan kepada kita kehidupan dunia, kehidupan di dunia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan Allah pinjamkan umur. Allah bagi kepada kita pinjaman untuk kita hidup di dunia dengan pinjaman umur. Sebab itu kata ulama, anta ba'dhum min al-ayyam kullama dhahabat dhahaba ba'duka. Kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engkau ialah sebahagian daripada hari-hari. Setiap mana berlalu hari, berlalulah sebahagian engkau. Maknanya, kalaulah kehidupan kita di dunia ini ialah 60 tahun, tapi umur kita, kita tak tahu berapa umur kita di dunia ini dalam rahsia Tuhan. Sebab Allah Subhanahu wa taala merahsiakan umur kita berapa? Allah Subhanahu wa taala merahsiakan umur kita sebab Allah nak uji kita. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab dia nak uji kamu, siapa di kalangan kamu amalnya paling baik. Dalam waktu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah merahsiakan umur kita. Tujuannya ialah sebab dia nak uji kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya dia nak uji kita. Aku sembunyikan umur apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kamu tak tahu nak mati bila. Kalau kamu benar-benar hamba aku, kamu akan menggunakan keseluruhan kesempatan yang ada dalam umur kamu untuk berbakti pada aku. Kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu gagal menjadikan diri kamu sebagai hamba aku, maka kamu akan mempersia-siakan peruntukan umur yang aku bagi pada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita baca dalam surah Tabarakalladzi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup sebab dia nak uji kamu, siapa di kalangan kamu amalnya paling baik. Maka orang yang amalnya terbaik ialah orang yang menggunakan umurnya untuk ketaatan dan berbakti pada Tuhan. Maka dunia disebut dengan ad-dunu. Ad-dunu maknanya sa'at. Sebagai contoh, rasa ada umur kita yang sedang kita duduk ni cepat sungguh masa berlalu. Rasa-rasanya masih terbayang dalam fikiran kita waktu mana kita kahwin dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sedar-sedar hari ini tengok anak-anak kita besar semua dah. Salah semua. Hak sulung kahwin dah, hak dua kahwin dah, ketiga kahwin dah, ketempat kahwin dah. Bagi contoh, bila lepas dah kahwin, semua tu melahirkan anak-anak pula. 30 tahun dulu kita tak terbayang pun kita ada cucu. Hari ini berderet cucu kita. Sallallahu alaihi wasallam.
macam berasa dalam hati isat sangat ya, no? 30 tahun berlalu. Awak cepat sangat 30 tahun. Awak cepat sangat 40 tahun. Awak cepat sangat 50 tahun. Tengok-tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat dah nak pincin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dunia selalu menipu kita. Dulu ni pincin 55 lah 60. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun kata tak apalah, kita ambil 60. Sebenarnya kita sudah menjangkau kemampuan kita. Kita tak mampu dah. Kelas cikgu tu tak larat dah nak naik kelas. Masalah saya nak berasa langkah kaki naik tingkat 2, tingkat 3 tu berasa kelemahan, kedhaifan, keuzuran kita. Dulu ni naik tangga lari. Betul tak Ustaz? Naik tangga atas lari. Turun lari, naik lari. Nak naik pun tak larat lari, nak turun pun tak mampu lari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa sangat. Tenaga kita makin habis, makin hilang. Maknanya nikmat yang kita peroleh, nikmat yang Allah bagi pinjam tu, Allah dah tarik lah sikit, 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 sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu duk tengok orang tua-tua gigi tak ada. Hari ni kita pula tak ada gigi. Dulu tengok gigi, orang panggil gigi apa, amai ke depan tu. Gigi apa? Jongang lah. Dulu duk tengok orang lah, gigi kita pun main ke depan juga. Dulu gigi sama lah, gigi kita dah renggang-renggang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Makna sak sangat nikmat yang kita dapat pun. Dulu macam-macam kita boleh makan. Hari ni banyak benda dah tak boleh makan lah. Tak boleh makan tu bukan sebab tak boleh makan sangat, tak berani makan. Tengok makanan pun takut. Orang yang sakit jantung, masalah sinar Muhammad. Orang sakit jantung, dia takut tengok telur ayam hak kuning tu. Tengok telur ayam pun takut. Tak maulah, masalah sinar Muhammad. Orang kecil manis dengan redanya kelepasan ayam, masalah sinar Muhammad. TO panas, kalau pesan kesan TO panas, dengan redanya kita kata gula kurang ah. Tak berani lah, takut. Sebab kecil manis dulu kita tak tahu. Kita kata tak kena aku kecil manis. Kecil manis ni dia merosak semua saraf dalam badan kita, semua rosak dia. Allahu Akbar. Ha, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, masalah Sayyidina Muhammad, menarik sikit demi sikit nikmat yang pernah kita dapat sepenuhnya dulu. Mana nikmat yang kita peroleh semuanya sak sangat kita dah guna, sak sangat kita dimilikkan pada kita. Kita makan. Makan apa pula? Sedap tu waktu mana? Sedap tu waktu duduklah mulut ya. Turun tu tak sedap dah, habis. Lagi mana kita boleh duduk pepak, duduk kunyah, selama tu sedap. Lepas tu habis, sedap habis. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu katakan sak sangat. Jadi kita ni kena redha. Kena tunggu, kena bersedia. Bila masa nak meninggalkan dunia yang namanya ad-dunu. Dunia yang singkat ni, dunia yang sak ni, bila nak tinggal? Entah malam ni apa. Kita ni, orang tunggu mati ni dia macam ni. Hari ni, lah ni pukul 8, hari 7.50. Sagi balik pukul 9. Nak tidur pukul 11. Soalan Sayyidina Muhammad. Waktu tu timut tak dalam hati, malam ni apa aku mati? Kau tak berasa buat mana? Kita pun nak tidur,
kita membaca Bismikallahi amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Doa tu patut berhantu. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Ni aku nak mati ni. Aku mati dengan nama Allah, aku hidup dengan nama Allah. Tidur. Ada setengah orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur tak mau tidur. Payah nak tidur. Dia kalau payah nak tidur ni, salat sayyidina Muhammad, bangkit baca Quran sepatutnya. Ada tak orang malas tidur? Payah nak tidur balik, bangkit baca Quran. Tak juga. Kisah kanan, kisah kiri, patut bangkit baca Quran. Sebenarnya baca Quran itulah ubat tidur. Baca selai dua lain, ngantuk. Rak tu tidur tu. Sebenarnya macam tu. Tapi kisah kanan, kisah kiri, pukul dua juga tidur. Mana apa? Mana kita kena tipu dengan dunia. Nafsu duk pujuk, tidurlah, tidurlah. Sagi dengan sagi tidurlah tu. Sedangkan tak boleh tidur. Sejam, dua jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tidur-tidur. Takut dah kalau tak bangkit. Pasal dah tu. Tak-tak kepala, tak bangkit dah. Orang yang gerak, tak sedap dah. Berasa dah macam tu. Kan tak rasa aku mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu jaga ni kalau Tuhan takdir umur ada lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baca dah doa tu. Kalau puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku lepas dia matikan aku, dan kepadanya lah kita semua akan balik. Alhamdulillah tak mati lagi. Sepanjang hari tu pula pi mayang subuh, balik mayang subuh, pi kerja, pi kebun, masalah Sayyidina Muhammad. Terletik tak dalam hati. Hari ni pun mati. Kau tak rasa aku mana? Ha, ni satu benda yang kita kena ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sehari semalam kita kena ingat mati, kata ulama, 24 kali. Kalau kita tak boleh ingat mati 24 kali, berarti kita akan ralik dengan dunia ni. No? Dia kadang-kadang ni bini kata, abang main makan bihun sup ni. Ish, abang baru makan ni tadi. Mainlah abang makan. Lama-lama kenyang dah. Tak terperasan ke kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Tuhan nak bagi kita mati, rezeki kita tak ada. Tak terperasan ke? Satu orang di kampung saya, kami panggil Fatih ya. Mayang-mayang subuh, mayang masjid, balik rumah, salat sunnah Muhammad. Balik rumah, salih baju, kelang kabut nak pergi mana tak tahu. Anak tengah duk goreng nasi. Salat sunnah Muhammad. Waktu anak goreng nasi tu, dia kalut nak pergi lah. Ayah, nyorok dulu. Ish, ayah tak ada ni. Kalut ni ada kerja ni. Ish, ayah, nyorok dulu. Tak apa. Dia start motor, salat sunnah. Start motor dalam 15 minit orang memanggil assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah accident. Lembu turun daripada bukit satu semeriung, salat sunnah Muhammad. Jadi dia belah lembu tu, mati tempat kejadian. Faham tak kata rezeki tak ada tu yang anak panggil tak mau makan? Banyak kali tak kita situasi tu. Banyak kali. Tapi perasan tak tu masa esok bila orang panggil makan soalan Sayyidina Muhammad, kita kata tak mau dah. Rasa tak nak selera dah. Hari ni kita duduk selamat lagi. Main makan aja. Dia tak mau. Pi. Tak mati lagi. Tapi perasan tu masa esok mungkin rezeki kita dah habis, kita pun tolak tak mau dah. Perasan tak semua tu? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang ustaz. Pada maghrib ni tengok TV berita. Satu keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah dah tengok TV tu,
Seorang anak dia tu kata, ayah nak pergi beli roti. Ha, pergi. Start motor, pergi beli roti 10 minit. Ya, ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayah, ada orang beritahu ni. Ya, ya, ya. Ustaz, jangan terkejut Ustaz. Hafiz accident. Ha, tu. Jadi, bila mati ni panggil, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqribun, dia tak melewatkan satu saat pun dan tak mengawalkan satu saat pun, tepat-tepat mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu yang Allah janji itu mati. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah sebabnya Tuhan namakan dunia dengan dunia, sebab Nabi kata semua nikmat yang hampa dapat semua saat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua saat, sementara ya. Bahkan orang pun panggil waktu mana kita mati, meninggal dunia. Tak gerun dekat perkataan tu. Meninggal dunia, meninggal dunia. Dunia ni tu saya sayang sangat. Kalau nak guna dunia untuk akhirat. Jangan menggunakan dunia untuk dunia. Gunakan dunia untuk akhirat. Kalau kita menggunakan dunia untuk dunia, nama dunia. Tapi kalau kita namakan, tapi kalau kita menggunakan dunia untuk akhirat, dinamakan akhirat. Contoh. Soalan-soalan. Kita naik kereta main mengaji. Kita naik kereta main mengaji. Kereta tu namanya akhirat sebab main mengaji. Kita pergi cari rezeki yang halal. Pergi kerja naik kereta, naik motor, pergi cari rezeki yang halal. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau niat kita betul, kita pergi kerja sejam, balik kerja sejam, balik kerja, pergi kerja 20 minit, balik kerja 20 minit, semua tu Allah kira akhirat kalau niat kita akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa segala pun tujuan dekat akhirat, dunia namanya akhirat. Rumah kita buat, kita ada duit sikit, kita buat rumah banyak, besar sikit. Contoh, kita pun buat rumah besar sikit. Tujuan kita, kita nak selesa, nak keselesaan. Siapa nak selesa sebab nak buat ibadat? Dah letak tu. Aku nak rumah selesa sebab aku nak buat ibadat. Kalau rumah nak buat ibadat ni, di mana pun ruang rumah boleh semayang. Faham ni tu tak? Boleh faham tak? Ruang tamu boleh semayang, bilik semayang boleh semayang, ruang tengah boleh semayang, di dapur boleh semayang. Ni kalau rumah tu bersih. Lepas tu kita kena ajak anak-anak kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana masuk bilik ayak, basuh kaki. Maka rumah kita bersih. Ada orang yang dia macam ni. Kita masuk bilik ayak, dia kata, Ustaz, sekali Ustaz pakai kasut lah. Pakai slipper. Pakai slipper tu dia suruh pakai sampai bilik semayang. Kenapa? Sebab dia tak yakin kebersihan rumah dia. Dia tak yakin kesucian rumah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau rumah ni kita buat tujuannya nak bagi selesa buat ibadat, semua ruang dalam rumah kita tu kita boleh semayang. Allahumma salli ala sayyidina. Orang dulu-dulu apa guna betul rumah ni untuk ibadat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama-lama sekali panggil ramai rumah. Bila panggil orang main rumah, ruang hak dia panggil orang tu luas. Sama ada ruang di atas ataupun ruang di bawah. Lepas isyak, dia jemput orang masjid, orang surau, jom pergi rumah sat malam ni nak buat kenuri tahlil sikit. Kenuri tahlil tu kenuri apa? Kenuri tahlil tu ialah istilah kepada malih zikir. Lepas tu ada makan. Kalau nak panggil orang, nak panggil orang main rumah, suruh zikir, ada orang nak pergi, Ustaz. Malam jemput rumah saya nak, buat balik zikir sikit. Saya ingat, zikir masjid pun tak pergi, bah. Nak ajak zikir.
Tapi kalau abang kata malam ni jom pergi rumah saya ada kenuri sikit, buat tali sikit, ha boleh pergi. Pasal tahu dah sebab ada makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rumah yang dibuat rumah tu boleh dibuat mali zikir dan boleh jemput orang makan di rumah. Ha, tu rumah orang Melayu dulu-dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya apa segala pun mesti boleh dibuat dan diniatkan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina. Hari ini tuan-tuan, hari ini orang buat rumah untuk hidup ni, orang tak buat rumah untuk mati. Kalau mati, nak mandi mana? Masjid ke di rumah? Dulu orang kalau mati mandi di rumah kan? La mati mandi di masjid, sebab rumah bukan rumah untuk mati, rumah untuk hidup. Kita perlu buat rumah, kita tak pernah fikir pun untuk buat rumah bilik sakit. Betul tak? Kita buat rumah semua bilik sihat. Tahu bilik sakit macam mana? Bilik sakit ni masalah saya pun dapat gunungan. Bila nak buat rumah dulu, satu orang tukang dia kata, "Ustaz, ustaz nak buat bilik sakit tak?" Saya pun tanya balik, bilik sakit tu macam mana? Bilik sakit ni dia ada tempat buang air. Nak berak kencing semua situ, kita sakit. Masalah Sayyidina Muhammad. Berak situ, kencing situ. Hari ini oleh kerana kita tak buat bilik sakit, kita kena tolak wheelchair pergi bilik ayam. Oh, orang tua-tua dulu jaga macam tu. Makna apa ni? Makna rumah ni kita kena fikir. Rumah ni hari ni kita duduk atau masa esok kita akan mati. Rumah kita ni kita boleh fikir tentang hidup, kita boleh fikir mati sama. Itulah akhirat. Akhirat ni bukan jauh sangat pun, mati itulah akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Allah, qala illa bistum illa qalila. Kamu tak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, saja. Sedangkan akhirat panjang. Wa tengok Tuhan sebut, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya satu hari di sisi Tuhan engkau itu ialah seperti 1,000 hari yang kamu kira. Maknanya dunia ni 1,000 hari kita kira baru sama sehari di sisi Allah. Hari akhirat tu satu hari di akhirat 1,000 tahun dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat 1,000 tahun dunia. Berarti 24 jam di akhirat itu ialah 1,000 tahun dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 jam di akhirat 125 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 103 jam di akhirat 135 tahun dunia. 1.5 jam 62.5 tahun dunia. Cuba bayang tengok. Agak-agaklah. Sehari di akhirat yang 1,000 tahun dunia tu, soalan Sayyidina Muhammad. 1,000 tahun dunia sama sehari di akhirat. Umur 60 mati lah. Berarti nisbah di akhirat ni, nisbah dunia di akhirat ni sah. Tak sampai pun kita duduk sampai separuh hari di dunia ni. Sebab separuh hari 500 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suku hari berapa jam satu hari? 250 tahun. Tak ada orang sampai umur 250, tak ada lagi kot. Sayyidina Muhammad. Suku hari
suku hari itu daripada pukul ubah. Kalau bandinglah 1/4 hari. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Mana kita duduk dunia ni sat sangat, sat sangat-sangat. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu doanya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Tuhanku, tak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat yang sebenarnya. Dunia ni dipanggil kehidupan main-main. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hanya saja kehidupan dunia ni ialah la'ib, satu permainan dan lahwun, seronok-seronok ya. Berarti dunia ni hidup bukan sungguh-sungguh. Hidup dunia ni hidup seronok-seronok ya. Hidup yang tak sungguh. Hidup yang sungguh hidup di akhirat. Hidup dunia ni hidup main-main ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Tuhan pula dia buat oleh kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehidupan dunia ni sad. Lebih-lebih lagi kita umat Muhammad, setiap amalan kita berganda-ganda. Pasal nak bagi sama dengan umat yang terdahulu, yang umat sampai 1000 tahun, sampai umur sampai 1000 tahun lebih, umat dulu-dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan buat umat Muhammad pendek, tapi palanya berganda-ganda, sama balik dengan umat yang sebelum kita. Ada satu orang budak muda ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidupnya jaga mak. Ada orang tuan-tuan saya jumpa baru ni umur 51, tanya tak kahwin ke? Dia kata tak. Pasal apa tak kahwin? Jaga mak. Mak umur berapa? Mak umur 80 lebih lah. Tak kahwin. Jawapannya jaga mak. Satu masa Nabi Allah Sulaiman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perjalanan dia sampai satu tempat yang ombak di tempat tu dia pukul saja, dia tak patah balik. Nabi Sulaiman jadi heran. Selalunya ombak ni dia pukul, dia patah balik. Ni pukul, pukul, pukul saja. Nabi Sulaiman rasa terkejut. Dia suruh ifrit hang selam Ustaz, hang tengok bawah ni ada apa. Ji ifrit pun selam. Kemudian dia angkat satu cengkerang kubah dalam laut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila angkat kubah tu, cengkerang tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keluar satu budak muda. Duduk dalam laut. Nabi Allah Sulaiman tanya, macam mana hang boleh hidup dalam laut ni? Dia kata cerita macam ni, aku dulu khidmat kat mak, berbakti pada mak. Siang, malam, pagi, petang, khidmat berbakti pada mak. Sampai masa mak nak mati, mak tu akan tangan kat Tuhan. Ya Allah Tuhanku, muliakan anak aku, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas aku mati, tempatkan dia bukan di langit, bukan di bumi. Mak doa. Lepas tu mak ni kita kena takut doa mak. Kalau kita derhaka, takut doa mak. Kalau kita soleh, kita nak doa mak. Kebahagiaan di dunia ni duduk pada doa mak ayah kita. Kecelakaan kita tak hidup kat dunia ni pun dengan sebab mak ayah kita. Bila mak dia berdoa, tak apalah mak doa tu, Allah makbul. Mak pun mati. Bila mak dia mati, dia rasa sunyi. Dia macam rasa seorang duduk atas muka dunia ni.
Sebab selama ni hidup dengan mak. Bila rasa sedih sangat tu, jalan sampai di pantai tu. Jalan tepi pantai. Tiba-tiba timbul kubah tu dalam laut. Timbul kubah. Dia kata, ha, apa dia tu? Pintu tu buka, dia masuk. Dia masuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kubah ni tenggelam. Dia pun mula duduk dalam laut tu. Suatu mana jumpa dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pi suruh jin wak naik tu. Dia dah berumur dalam, dia dah hidup dalam kubah tu 1400 tahun. Yang Allah bagi makanan, hari-hari ada makanan, hari-hari ada ayak tawar. Hidup 1400 tahun beribadat je. Tu ialah umat terdahulu 1000 tahun lebih. Ya tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka umat Muhammad mana pi sampai 400, 100 pun tak ada. Tak sampai. Umat 100 tahun tuan mati ya. Ada halin tak ada, halin habis kawan-kawan yang mati habira. Kalau kita tua sangat pun jadi kain buruk ya pun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa, jangan sampai umurku jadi umur haram. Haram ni umur yang tak ada guna dah. Tua sangat. Dia panggil tua bangka. Ingatan pun tak ingat. Rupa pun tak elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi minta jangan sampai umur berumur haram. Nabi kita, umur Nabi sampai umur 63 aja. Tu umur elok-elok setang orang lagi. Tua bila 60-an ni, dia panggil umur agama lah. Nabi 63, umur sedang ya. Meninggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahmat Allah. Sekalipun umur kita pendek, tapi kalau kita pandai menghargai umur, jadi sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur kita panjang. Atau kata ulama, umur panjang ni dia tak ukur pada angka, tapi dia ukur pada apa yang diisi dalam umur. Ada orang muda tapi penuh amal soleh, ada orang tua tapi amalan tak ada. Berarti walaupun umur ada panjang, sebenarnya umurnya tak dikira panjang pun. Tapi kalau umur panjang sampai 60, 70 berumur yang panjang, beramal amal yang soleh, tu calon penghuni syurga dah. Kemarin saya pergi di petani, di jarak ulama. Satu orang tu guru tu, baba tu ayah su orang panggil umur 83. Tengok umur ni tak kata 80, kata-kata dalam 60 ya. Dia mai apa lupa nak tanya. Soalan Sina Muhammad. Pelajarnya dalam 300 orang. Masih duk mengajar lagi hari ini. Dia mula mengajar daripada muda sampai umur 83. Dan ramai juga anak murid dia telah keluar buka pondok juga. Ha, tu dia panggil umur panjang amal baik. Siapa-siapa yang umur panjang amal baik, Nabi kata khairukum, dialah sebaik-baik di antara kamu. Nabi sebut khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah siapa yang umurnya panjang amalnya baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita harap kita termasuk di kalangan orang yang umur panjang amal baik, insyaallah. Bila kita boleh duduk berulang-alik masa rumah kita masjid, itulah modal kita kot. Lepas tu lepas maghrib ada orang mengajak, tunggu dengar, cukup lah alhamdulillah. Soalan esok main macam tu juga, lusa macam sampai mati macam tu. Soalan nak kerja tak larat dah, nak kerja anak-anak pun kata tak usah kerja dah, berbuat amal soleh, berbakti lah dengan Allah. Ulang-alik rumah kita masjid. Sebab orang ni kalau dia ulang-alik rumah dia masjid, dia pasti akan mati, sama ada dia mati di masjid atau mati di rumah balik pada masjid. Tu walibnya.
balik pada mayat Isya, tengah duk saling kain, rasa sesak nafas. Tengah-tengah habis umur. Ha, tu umur yang baik, tutupan yang baik. Kadang-kadang mati tu dalam keadaan ada wuduk lagi pula. Kita harap kita ni Allah bagi mati dengan tutupan yang baik insya-Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. للذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم.